Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang menyuguhkan banyak sekali wisata serta peninggalan sejarah yang sangat menarik. Salah satunya adalah Candi Teguwangi. Terletak di Desa Teguwangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Candi ini juga disebut sebagai Candi Sentul, yang merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu dan didirikan sekitar tahun 1400 Masehi. Candi ini memiliki sejarah yang mengesankan, yakni dahulu kala Sudamala mengisahkan tentang pengeruatan atau pensucian Dewi Durga yang awalnya berbentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dengan kondisi jauh lebih baik. Pengeruatan Dewi Durga dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Sedangkan pada bilik tubuh candi terdapat yoni dengan cerat atau pancuran berbentuk naga. Pada halaman Candi Teguwangi terdapat beberapa arca, yaitu Perwati Ardinari dan sisa candi di sudut tenggara. Indonesia kaya akan budaya dan sejarah. Cintai negeri dengan lestarikan budaya ini. Cintai budayanya, maka engkau akan mencintai negerinya. Salam Kediri berbudaya.